Pemirsa, ratusan siswa madrasah di Mojokerto, Blitar, dan Malang, Jawa Timur menggelar sholat gaib untuk almarhum cucu pendiri Nahdlatul Ulama Solahuddin Wahid atau Gus Solah. Pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang ini merupakan sosok kiai yang dikagumi dan jadi panutan di Nahdlatul Ulama dan generasi muda. Ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda di Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, menggelar sholat gaib untuk cucu pendiri Nahdlatul Ulama Solahuddin Wahid di halaman sekolah. Meski hanya beralaskan karpet, sholat gaib ini tetap berjalan khusyuk. Usai sholat, para siswa kemudian berdoa bersama agar amal ibadah Gus Solah diterima di sisi Allah dan segala kesalahannya diampuni. Di Kabupaten Blitar, ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 menggelar sholat gaib di sela-sela jam belajar untuk almarhum Kiai Haji Solahuddin Wahid. Para pelajar kemudian memanjatkan doa dan tahlil di Masjid Madrasah. Sementara di Kabupaten Malang, bertempat di Masjid Sohifatul Madinah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6, ratusan siswa beserta guru menggelar sholat gaib dan doa bersama yang berlangsung khusyuk. Foto mendiang Kiai Haji Solahuddin Wahid juga diletakkan di depan siswa untuk mengenang dan mengenalkan almarhum yang dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan kiai yang dikagumi dan panutan di Nahdlatul Ulama serta generasi muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Sosok Solahuddin Wahid atau Gus Solah dikenal sebagai ulama yang karismatik. Semasa hidupnya, ia aktif menjadi tokoh yang membela hak asasi manusia. Gus Solah juga sempat terjun ke dunia politik. Gus Solah lahir di Jombang 11 September 1942. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan putra pendiri NU. Gus Solah merupakan saudara kandung dari Gus Dur yang juga presiden keempat RI. Gus Solah menempuh pendidikan di Teknik Arsitektur ITB. Tahun 2006, ia menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng. Gus Solah juga pernah menjadi calon wakil presiden 2004, mendampingi Wiranto. Ia juga pernah menjabat wakil ketua Komnas HAM periode 2002-2007, dan masuk ke dunia politik sebagai anggota MPR periode 1998-1999. Gus Solah pernah menjadi ketua PB Nahdlatul Ulama periode 1999 hingga 2004, dan pada tahun 1995, ia menjadi anggota Dewan Penasehat ICMI. Sejak April 2006, Gus Solah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng menggantikan pamannya Kiai Haji Yusuf Hasyim atau Pak Ud. Di bawah kepemimpinannya, Ponpes Tebu Ireng berkembang pesat hingga memiliki 15 cabang di Indonesia. Tokoh-tokoh NU mengenal Gus Solah sebagai seorang ulama yang berpikiran terbuka, demokratis, dan jernih dalam melihat masalah. Gus Solah meninggal dunia pada usia 77 tahun. Sebelumnya, pengasuh pondok pesantren ini sempat keluar masuk di rumah sakit sejak 2 minggu lalu karena penyakit jantung. Gus Solah meninggal dunia di rumah sakit Harapan Kita pada Minggu malam. Jenazah Gus Solah dimakamkan di komplek pemakaman pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, di sebelah makam ayahnya, berdekatan dengan makam Gus Dur dan kakeknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan nanti ada yang mau.